Beberapa hari yang lalu saya sempat menuju ke Swiss, teman-teman sekalian, selama hampir 2 minggu. Dan tentu saja saya melihat sungai-sungai yang ada di Swiss. Beberapa hari setelah itu saya mendengar kabar yang membuat hati saya dan hati semua orang bersedih ya. Saya pribadi tidak mengenal personal dengan Kang Eril. Tapi Masya Allah mendengar beritanya, apalagi kemarin baru pulang dari Swiss, melihat dengan mata kepala sendiri sungai yang begitu panjang dan dingin itu. Sehingga saya merasakan kesedihan yang luar biasa untuk saya pribadi. Juga berita-berita yang kita lihat sama-sama ya. Sehingga saya hanya bisa mengatakan dari keluarga besar kami, Kang Emil kan juga pernah hadir juga membersamai keluarga kami, memberikan rizik dan sebagainya. Kami hanya ingin mengatakan bahwa semoga Kang Emil dan Bu Cinta, Masya Allah begitu kami memanggilnya, semoga Allah berikan kekuatan, kesabaran, dan keikhlasan. Dan saya yakin beliau-beliau sudah merasakan ini. Dan insya Allah, ini menjadi pembelajaran besar untuk kami semua, belajar untuk sabar, belajar untuk tawakal kepada Allah, belajar untuk mengikhlaskan, dan belajar untuk teman-teman lainnya untuk berhati-hati dengan yang namanya sungai yang memiliki air yang deras. Itu juga pelajaran berarti. Dan juga untuk Kang Eril sendiri, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, segala sesuatu dari Allah dan kembali kepada Allah. Allah fi'afirlahu alhamdu wa'afi wa'afanku, semoga Allah mengampuni, Allah menyayangi, dan dimanapun Kang Eril berada, semoga selalu dalam penjagaan Allah dan dalam keadaan yang baik menurut Allah, insyaAllah. Duka mendalam dari keluarga kami, dan salam hormat, salam sayang dari keluarga kami untuk keluarga Kang Emil dan Bu Cinta. Terima kasih, Boki. Oke, Bu Sanita, aku udahin dulu acara live ini.